Aku mau ke pasar, ke pasar, ke supermarket, karena di rumah ada Cece. Jadi kalau ada Cece di rumah, aku biasanya ke supermarket. Iya. Itu Simba Filipin. Simba Filipin sama neneknya. Enak kalau neneknya. Aku ada video Simba Filipin. Go where? Park. Oh, Ama. Your Ama is very good one. Can walking. Sometimes not good. Can exercise. Yes. My Ama is she don't like to exercise. Ama morning, afternoon. Very good. Yes. Where are you? I want to my tungsi. I want to my tungsi. Grocery. Yes. Yeah. Ama, how ya? Yeah. Kue ya. Itu orang Filipin. Supermarket aku di X. Banyak sayuran apa tapi nggak ada lalat. Oh, ini togenya bagus-bagus Bu Ibu, tapi aku bingung mau makan apa. Oh, ini enak Bu Ibu, yang kayak gini berapa harganya? Hampir 100 Bu Ibu. Beli kali ya, buat beli nih Bu Ibu. Beli aku. Ah, nggak usah beli bos, nggak usah, mahal. Steamboat ibu-ibu. Sapi ini di sini aku nyambil. Oh, ini ada apa namanya? Ini apa namanya? Saus barbecue. Itu loh ibu-ibu, ini yang namanya black pumpkin, apa sih namanya itu? Ini Ajinomoto. Aku mesti kebanyakan lah, nanti aku lelet otaknya. Ini aja ya, 109. Gede-gede, terlalu gede sih. Yang rasa ayam aja ini, oh mahal. Marah rahal lagi. Oh, ini foto 116. Inilah. Ini rasa ayam kali ya. Ya, ini ya. Ini rasa ayam. Aku beli kayak gini aja ya, bumbu. Yang gak punya bumbu. Ini loh, oh ini bumbu. Bumbu Thailand, ibu-ibu. Ini juga. Ini kecap.
teman-teman yang suka nanyain bakso ikan iki lo. Ini lo, nih bakso ikan banyak ya. Di supermarket iki lo ya. Ya, tuh banyak tuh. Ini bakso. Dan tuh ibu-ibu tuh. Tuh itu ya, tuh banyak tuh. Tuh. Ya kan banyak itu. Nih ini. Tuh belakangnya ada ya, 118 murah. Nah, seperti itu. Jadi Mama Jadi tuh barusan tuh habis kirim uang ke Family Mart. Terus langsung belanja ke supermarket. Setelah itu Mama Jadi ini kan apa namanya? Rutin kalau habis gajian Mama Jadi beli cincin Naica. Tapi kali ini beli yang kecil. Tuh. Itulah Mama Jadi kalau habis gajian pasti beli cincin Naica ini nih. Enak. Tuh. Tuh. Ini enak banget, tapi ada yang gedenya, ada yang kecilnya. Mama Jad beli yang kecilnya. Harganya yang gede, yang kecil mah enggak, cuma 35. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya enggak ada nandingan ini enak. Inilah rutin habis gajian Mama Jad. Mau tahu beli apa Mama Jad barusan? Ntar kasih tahu ya. Rutin sebulan sekali habis gajian. Enak banget bu ibu. Alhamdulillah Mama Jadinya walaupun habis gajian duit dikirimkan KB, yang penting mah cencu naik cawe ngestis kan hati. Ntar kasih tahu beli apa ya Mama Jad. Tadi aku beli apa namanya, beli barang-barang yang buat satu bulan gitu ya. Kalau habis gajian aku pasti mesti beli sesuatu yang buat masak kayak gitu biar irit. Sebenarnya sih ini boros ya, tapi mau gimana lagi ya, mestinya sih bisa juga beli pientang gitu, mungkin agak murah gitu. Tapi aku keluarnya itu susah, nggak bisa keluar setiap hari. Maksudnya kalau makan siang aku beli pientang gitu, pientang juga murah, 50 ente itu udah enak. Tapi aku susah ya, jadi aku susah beli keluarnya itu. Biasalah suka salah paham dengan nenek, lebih baik kita masak di rumah kayak gitu, walaupun dengan seadanya. Dah, ini adalah minyak. Aku cukup 1,5 bulan atau 2 bulan sih kalau nggak masak-masaknya, tergantung. Beli yang murah aja, nggak apa-apa, kita mau sehat, mau nggak. Ini kan dijual di supermarket yang, apa namanya, udah lolos, apa namanya, udah lolos gitu. Gak mungkin dong jualan minyak yang ada racun atau gimana, gak mungkin kan. Cuman harga murah aja, murah tapi bukan berarti murahan ya. Ini 135, kalau di kita tuh sekitar 40, sekitar 50, sekitar 40, 50, 60 ribu lebih ya. Gak murah sih, ini mahal sih ya. Orang banyak ini berapa liter tau, 3 liter ya, bener nggak 3 liter, bener nggak ya, tuing lah pokoknya mas seperti itu. Dan beli ini ya, tuh, apa namanya, ini puding susu, dan ini beli mihun. Kalau saya itu suka apa namanya, suka yang aneh-aneh sih. Ini mihun itu, mihun apa namanya, mihun instan, coba sebentar, tuh, mihun yang ada bumbunya di dalam, yang tinggal, apa namanya, tinggal merebusnya aja buat kalau makan malam itu males, bisa pakai ini ya. Nih. Nih ya kan, rasa sayuran cuma rasa kayak gini. Ini made in Taiwan ini mah, murah aja cuma 6 NT ya, segini mah murah aja. 60 NT maksudnya. Ya sekitar 30.000. Dan ini adalah, ini mahal ibu-ibu, ini adalah tanping. Tanping apa benar sih ini? Nih, kayak gini. Green onion kayak gini loh, kayak kubus gitu, tapi bukan kayak kubus sih, yang kayak gitu-gitu loh. Ini harganya agak mahal sih, 100 lebih
100 lebih ini yang paling murah menurut aku, murah tapi agak banyakan ya. Tuh, kayak gini ya. Nanti aku liatin bikinnya. Aku dulu sering beli kayak gini, cuman udah lama banget nggak beli kayak gini juga, karena ya pengiritan gitu, ternyata sarapan itu penting ya. Jadi aku beli ini, ibu-ibu. Tadi aku beli cencu naica kan udah, dan beli bawang putih 25 NT, tapi udah dikupas-kupasin barusan, karena kan pulang dari supermarket itu kan, pulang dari supermarket itu ada si Cece di rumah, jadi aku sambil ngupasin ini gitu. Si Cece ngobrol sama nenek, sampai sekarang masih belum pulang tuh ya kan.